focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Haris di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini gue akan ngasih tutorial ke kalian cara beli tiket bioskop online menggunakan aplikasi MTix atau Cinema 21. Oke, jadi aplikasinya seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Kalau kalian belum punya, kalian bisa download di App Store atau di Play Store. Dan langsung aja kalian buka. Untuk tampilannya seperti ini. Dan yang pertama harus kalian lakukan tuh adalah kalian siapkan saldo pembayarannya terlebih dahulu. Oke, gimana caranya? Yang pertama kalian klik My MTix yang ada di pojok kanan bawah. Selanjutnya di sini ada payment method. Nah, di sini ada metode pembayarannya. Bisa menggunakan MTix Point, GoPay, Sakuku dan Allo Bank. Pilih aja pembayaran yang menurut kalian paling gampang. Dan gue saran sih yang gampang kalau menurut gue menggunakan GoPay ya, karena hampir semua orang mungkin mempunyai aplikasi Gojek. Oke, di sini kalian bisa lihat saldo GoPay gue ada 138.000 ya, udah cukup buat beli tiket. Selanjutnya kalau kalian sudah punya saldo, langsung aja kalian ke beranda. Yang pertama kalian set tempat kalian akan nonton. Di sini karena gue akan nonton di daerah Cikarang, di sini gue set Cikarang. Selanjutnya kalian klik teater yang ada di bawah ini. Dan di sini muncul aksesoran yang ada di daerah Cikarang. Ada Aeon, ada Cheston, dan ada SKC. Dan gue akan nonton di Cheston aksesoran Cikarang. Oke, di sini muncul film-film yang sedang tayang di Cheston ya. Dan gue akan nonton film The Kingdom of Planet Apes ini yang jam 14.15. Oke, untuk jumlah tiketnya 1. Langsung aja kalian klik select seat. Untuk denah tempat duduknya seperti ini. Yang hijau masih kosong, screen atau layar ada di bawah sini. Jadi untuk area sini tuh paling depan dan sini paling belakang. Oke, gue akan nonton yang di E5 ini. Kalian tandai dan klik confirm seat placement. Untuk harganya Rp40.000, ada biaya admin sebesar Rp3.000, jadi totalnya Rp43.000. Pembayaran menggunakan GoPay, langsung aja kalian klik confirm order. Oke, pembayaran Rp43.000 ke GoPay, klik bayar dan masukkan PIN dari GoPay kalian. Oke, kita tunggu. Dan transaksi udah berhasil ya. Dan ini adalah barcode yang nanti akan di-scan di bioskop tempat kalian nonton nanti. Kalian juga bisa screenshot barcode ini agar lebih mudah ya, karena di Cheston tuh nggak ada sinyal, jadi lebih baik kalian screenshot barcode-nya dari rumah. Oke, thank you banget yang udah ngikutin tutorial gue ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, kalian tulis aja di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di tutorial gue selanjutnya. Dadah.